sebenarnya kita ini apa sih? Aku bukan siapa-siapa buat kamu, tapi kamu selalu kasih aku peran yang lebih dari seorang kekasih. Kukira kita cuma teman dekat yang tanpa harapan untuk saling melekat. Nyatanya, aku dan kamu tidak bisa terpisah. Kamu itu maunya apa sih? Kamu kasih aku angan-angan yang tinggi, tapi kamu sendiri yang gak bisa kasih aku cara untuk sampai ke sana. Karena kalau menurut aku, untuk menjadi teman itu bukan seperti ini cara memperlakukannya. Bukankah menjadi teman tidak boleh saling jatuh cinta, bukan? Lantas, kenapa kita seperti kasih? Kamu memberi arti terlalu dalam untuk hidupku, dan aku membiarkanmu masuk ke hidupku untuk lebih dalam lagi menaruh arti. Kita itu sama-sama yang bodoh. Saling tahu, tapi saling hindar. Saling percaya, tapi tidak untuk dengan sebuah rasa. Kita terlalu dekat untuk sebuah status teman. Tapi kita tidak mungkin jadian untuk sebuah status pacaran. Jadi kebayangkan gimana rasanya jadi kita. Dengan kita yang tanpa ikatan, aku tidak berhak melarangmu untuk menyukai siapapun. Begitupun kamu. Kamu tidak berhak menyuruhku untuk pergi atau tetap tinggal di sampingmu. Seperti kataku, kita ini rasa yang bodoh. Jadi, sewaktu-waktu kita pasti akan hilang. Dimana ketika pertemuan sudah selesai, disitulah tugas kita juga akan berakhir. Dimana kita akan rehat atas diri kita masing-masing. Memberi waktu untuk bertanya, jadi sebenarnya kita ini apa? Hilang sebelum bersama, putus sebelum jadian, atau mungkin kamu punya kata lain untuk kita. Mungkin